Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa apa kabar anda semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Seperti biasa di pagi hari ini pemirsa Dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi Kita akan menemani anda dalam talkshow bincang hari ini Dan pemirsa jangan lupa ya untuk terus memantau media sosial kita Di instagram dan juga uh, facebook dan youtube dan di hari ini nanti Anda juga bisa langsung melayangkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kita di sultantv.co terkait dengan bahasan kita hari ini. Pemirsa luar biasa sekali hari ini saya di studio sudah ditemani Bapak Eh uh, Ubaidillah ya. Ini sebagai kepala Museum Multatuli Kabupaten Lebak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Pak? Saya alhamdulillah. Alhamdulillahirabil Nah, nanti pemirsa juga ini akan mendapatkan informasi-informasi menarik nih terkait dengan uh, Museum Multatuli yang ada di Kabupaten Lebak. Dan kita juga ini cukup berbangga hati begitu ya, Pak, bahwa Museum Multatuli ini menjadi uh, museum antikolonial ya, pertama Betul. di Indonesia. Wah, luar biasa. <laughs> Pak, namun ini juga ada kabar bahwa ketika pembentukannya ini ada gelombang kontrak begitu untuk pemilihan nama Multatuli karena dianggap katanya tidak asli Kabupaten Lebak gitu. Kenapa tidak memilih nama lain misalnya? Baik, dan pemirsa nanti juga bisa langsung mengajukan pertanyaan atau pernyataan atau mungkin minta alamat lengkapnya begitu ya di Museum Multatuli dan nanti yang operasionalnya juga ini masih tetap berjalan seperti biasa ya Pak ya. Ada beberapa perubahan sedikit, tapi nanti kita ngobrol. Oke, nanti kita informasikan kepada Pemirsa Sultan TV Baik, Pak Ubay, mungkin kita dari Nama dulu ya baik, baik. <g borders> Ini kenapa kemudian memilih nama museum Multatuli, kenapa tidak mungkin Ada tokoh-tokoh lain di Kabupaten Lebak Yang mungkin bisa dijadikan sebagai nama museum Iya, betul uh, Sepertinya barat baratan gitu <terkati> ya <tis> <g nogle germe tis> ke uh, <tis> ke Belanda- belandaan ya ke Belanda- belandaan ya, Multatuli Multatuli jadi sebenarnya ini museum antikolonial pertama di Indonesia. Kalau tadi pertanyaannya mengapa pakai nama Multatuli? Multatuli ini eh, penulis novel dunia Max Havelaar ya. Mengapa pakai nama dia? Karena Multatuli ini pernah meskipun sebentar di Kabupaten Lebak dan dia menulis novel yang terkenal itu Max Havelaar dengan latar Lebak. Jadi kita memakai nama Multatuli untuk pertama ini apresiasi terhadap Multatuli karena Multatuli lah yang membawa semangat atau nilai-nilai anti kolonialisme, humanisme, e, semangat tentang apa kemanusiaan gitu ya. Hmm. Nah, dan itu adanya di Kabupaten Lebak. Jadi Multatuli lah yang membawa Kabupaten Lebak ke pentas dunia. Jadi kita yang pertama tadi apresiasi terhadap pengarang besar Belanda, Multatuli karena e, jujur saja kalau menggunakan nama museum apa misalnya di kabupaten lebak mm -hmm. belum belum tentu akan lebih mudah dikenal secara dunia nah yang kedua karena bagaimanapun juga selain apresiasi terhadap sosoknya kita mengangkat Multatuli dari ide dari nilai-nilai yang dia bawa gitu, yang dia yang dia gelontorkan di dunia jadi mm -hmm. dengan demikian kami ya tentu saja tidak bermaksud untuk tidak bermaksud untuk mengkultuskan si Multatuli. Mm, mm. Namun kami ingin mendorong semangatnya dan mengapresiasi Multatuli sebagai seorang pengarang besar dunia. Mm. Dan itu di Lebak. Jadi bagaimanapun juga Lebak uh, punya punya nama besar di dunia ya lewat Multatuli gitu mm. dengan nomor maksaper, gitu. Okay, melalui, uh, novel maksa itu. Oke, melalui novel tadi ya Pak ya. Tapi sempat betul ya menuai Iya. Sih, <laughs> Gimana, <laughs> jadi, Pak? jadi dua tahun pertama <laughs> di 2017, 2018, 2019, 3 tahun. Setiap dua Mei itu selalu ada ini, selalu ada gelombang ya demonstrasi ke hmm. museum dengan uh, ya dengan isu bahwa seperti tadi disampaikan oleh Mbak Daya bahwa hmm. loko namanya ke Belanda- belandaan gitu. Kenapa tidak tidak nama tidak memakai nama lokal gitu. Ya kami jawab bahwa seperti tadi disampaikan bahwa ya. ini uh, tidak maksud untuk mengkultuskan simulatul namun hmm. semangatnya, idenya, dan itu ya bagaimana juga adanya di kabupaten Lebak gitu. Sejarah hmm. kita tidak ingin berbicara tentang kontroversialnya ya, tapi bagaimana nilai-nilai positif yang multatuli tularkan di dunia itu dari Lebak gitu ininya apa namanya itu suluhnya. Hmm -hmm. Justru bukan untuk mengesampingkan lokal, tentu ya? tidak tidak, karena di dalamnya sendiri dalam museum ini. Ada ruang Rangkas, hmm. ada ruang Lebak, ada ruang Banten gitu. Hmm. Jadi ruang multatuli kecil dari tujuh ruangan, ruangan multatuli hanya ruang empat gitu, hmm. satu ruangan saja. Baik. Nah ini kalau Bos uh, bisa dijelaskan uh, juga kepada pemirsa mungkin juga belum tahu ya Pak. Museum ternyata Kabupaten Lebak punya museum begitu yang luar biasa dan juga ini uh, mendunia namanya begitu. Dari tahun berapa pak dibangunnya prosesnya kemudian ide awalnya ini kenapa kemudian pemerintah kabupaten lebak ya Betul. ini uh, ada ide untuk membuat sebuah museum begitu di tengah-tengah kota ya pak ya? Betul. Hmm. Ya terima kasih jadi ini museum ini risetnya empat tahun ya sejak hmm. 2012 kemudian 2016 kita pugar eks kantor Wadana Rangkas bitung hmm. lalu di 2016 juga ada risetnya. Jadi ada riset pembentukan museum, kemudian juga pada 2017 kita isi kontennya, kemudian kita uh, isi uh, interior dan sebagainya, termasuk uh, patung di depan museumnya. Nah itu selama satu tahun dua bulan. Jadi uh, pengerjaan 2017 kita launching 11 Februari 2018. Okay. Nah tepatnya di alun-alun timur Rangkas Bitung. Hmm. Jadi e, di sebelah barat ada masjid, di sebelah timur ada museum. Hmm. Ini berdikari dari pemerintah kabupaten Lebak sendiri? Betul, anggarannya hmm. e, dari APBD kabupaten Lebak. Namun tentu saja kami juga, alhamdulillah, 2021 ini ada apa? DA kanon fisik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu juga setiap kegiatan kami ada sponsorship. Bisa dari lembaga dari BUMN juga, mm -hmm. baik nah, Pak, tadi risetnya juga kan ini lumayan memakan cukup waktu yang panjang, mm -hmm. gitu ya, mulai dari riset, pembentukan, dan lain sebagainya. Kalau dari desain interiornya, Pak, mm -hmm. ini apa nih pemilihannya? Kemudian, apakah ke Belanda, Belandaan, <laughs> atau ke Lebak, Lebakan? <laughs> <laughs> iya, lebih ke modern sih, modern, modern. Okay. Jadi Padahal lebih... berbaunya sejarah, ya Pak, betul, lebih. Apa, lebih Uh, colorful pool misalnya ruang banten kami ada dindingnya merah gitu ya hmm. kemudian ruang lebak lebih coklat lebih adam lebih apa namanya lebih homey gitu ya hmm. kemudian ruang satu ruang dua kami putih dan kita 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 treatment jadi dindingnya di treatment lantainya di treatment sehingga ada apa ya orang keluar dari museum itu punya pengalaman estetis punya pengalaman historis dan punya pengalaman yang apa ya? Tidak tidak oh setelah Jadi ketika keluar dari museum itu banyak ide gitu ya. Hmm. Harapannya demikian. Berapa luas seluruhnya, uh, kalau untuk Kalau ini? total luasan museumnya 1000 meteran. Hmm. Namun ada pendopo kami 240 meter, kemudian ada ruang inti 250 meter, hmm. 7 ruang. Kemudian ada ruang pegawai 77 meter dan sisanya halaman dan taman. Hmm. Oke, baik. Nah, Pak Ubay, ini juga bicara juga soal e, museum kan berarti tadi juga sudah disebutkan bahwa ini kan berdekatan sekali dengan sejarah. Betul. Gitu. Yang berkunjung datang ke sana bagaimana nih, Pak? Oh, Antusiasme masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak. Iya. E, di awal 2018 kita targetnya ribu ya kalau angka-angka kemudian satu tahun. satu tahun. Namun alhamdulillah kita bisa melampaui karena sampai 58.000 ribu, karena kami ada ruang apa, ada program publik, uh -huh. ya, ada festival seni mulita Tuli, ada juga pendopo yang bisa dipak dipakai oleh komunitas, oleh lembaga, oleh siapapun. Jadi itu masuk dalam catatan kami. Namun, alhamdulillahnya, wilayah Jabodetabek Sabtu-Minggu itu oh, penuh ya. Uh -huh. Jadi banyak, apalagi sebelum pandemi ini ya, 2018 uh -huh. 19 2020 awal. Uh, dan Alhamdulillah pengunjung dari ya Jabodetabek mudah-mudahan sudah bisa mengenal ya Di luar Jabodetabek juga banyak hmm. Kemudian mancanegara hmm. juga ada Oke, okay. dari negara mana saja Pak? Yang di catatan kami hmm. memang banyak masih banyak Eropa ya Masih banyak okay. di dominasi Belanda, Jerman gitu ya hmm. Kemudian para pembaca Max terutama di Asia Ada Cina, Korea wow. Karena 2018 2019 kemarin ada Max Hafler terjemahan bahasa Korea. Wow. Yang lebih Siapa yang menerjemahkan, Pak? Itu Indonesian Korean Culture Studies. Okay. Jadi apa? Lembaga lembaga studi Korea di 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 Jakarta. Mm. Nah, itu membawa efek positif sih. Jadi ketika kami launching 2, Februari 2018 beberapa kedutaan kami undang, mm -hmm. kemudian datang dan mereka mungkin menyebarkan informasinya ke masyarakatnya jadi banyak juga pengunjung dari Korea, dari Cina, Singapura, hmm. gitu. Namun memang kalau... Pengunjung-pengunjung uh, dari Eropa lebih banyak... ...para pembaca maksaflar. Jadi orang yang... Hmm. ...suka sejarah lah, gitu ya. Apa yang kemudian mereka cari dan didapatkan tidak di musim multasekundi? Mereka para pembaca awal yang dulu waktu hmm. sekolah misalnya ya. SD, SMP, SMA kalau di sini. Mereka membaca maksaflar, mementaskan drama Saeja Adinda. Jadi ketika sudah punya uang, sudah besar... Uh, ...mereka datang ke rangkas itu in ingin ingin datang ke lokasi-lokasi yang ada di dalam novel okay. sesungguhnya mereka ingin lihat alun-alun setelahnya kecewa atau oh seperti ini ya gitu oh uh, kalau <laughs> atau cukup memuaskan cukup memuaskan sih okay. mudah-mudahan karena dari komentar mereka misalnya nah. di media sosial setelah ke museum ada yang bahkan dari Belanda sampai dua tiga kali datang lagi uh -huh. kemudian bawa oleh-oleh oleh saya bawa Mark Shuffler. Oh. Yang bawa foto mereka ketika 2017 mereka datang sebelum museumnya di launching kemudian 2018 datang lagi Mereka bawa bahwa dulu 2017 ketika belum dibuka aku kesini loh gitu hmm. Atau juga yang sudah dibuka waktu launching 2018-2020 awal sebelum pada mereka datang lagi Oke okay. Ada juga yang seperti itu Artinya tidak ada kekecewaan begitu ya kalau mau datang dua kali kan berarti puas gitu Betul. ya Pak jadi mudah-mudahan <laughs> tidak kapoknya Oke okay. Oke Nah, di tahun 2021 ini Pak uh, Kepala, ada tidak sih mungkin terobosan yang ingin dilakukan setelah mungkin harusnya 2020 ini ada FSM lagi ya Pak? Betul. Kepala. 2020. Tapi di hold karena pandemi. Betul, karena pandemi tidak ada. Namun 2020 juga kami ada inovasi, ada hmm. virtualnya. Oke. Okay. Jadi meskipun pandemi seperti ini tidak bisa bertemu langsung, teman-teman yang bisa apa yang ada di rumah bisa ke Museum Multatuli melalui uh, gadgetnya masing-masing, melalui okay. handphonenya masing-masing aplikasi ada aplikasinya? ada aplikasinya, linknya ada di bio Instagram Museum Multatuli Lebak mm -hmm. nah jadi bisa virtual museum, dan Alhamdulillah selama 17 Agustus sampai 31 Desember kami ada uh, 1500an yang mulai masuk di non, apa maksudnya, uh, datang ke museum lewat virtual museum itu mm. dan soal FSM 2020 memang tidak ada. Mm -hmm. kita, kita hanya apa namanya itu, beberapa kali lokal karya via online. 2021 kita sedang siapkan nih. Oke. Okay. Mm -hmm. Bulan apa Pak? September tetap. September. Tetap. Betul. Mm -hmm. rencananya 6 sampai 12 September. Virtual atau seperti apa? Rencananya 80 virtual. Oke. Okay. 20 kita mudah-mudahan masih bisa mm -hmm. offline. Kayak gitu. Mm -hmm. Nah sedang dirancang nih dan sudah kami sudah sering ketemu dengan teman-teman komunitas, dengan teman-teman tim kerja lah gitu ya. Apa kemudian yang dihilangkan mungkin dari FSM tahun lalu dengan FSM yang versi pandemi gitu betul. ya, Pak ya? Ya mungkin beberapa kegiatan akan dihilangkan misalnya yang membuat kerumunan banyak, karnaval hmm. kerbau. Tidak ada. Iya. <laughs> <Saya ingin laughs> kemudian ya, Baya? betul wayang golek, festival hmm. kesenian tradisi mungkin kita eh uh, kalaupun ada Kesenian tradisinya ya virtual, mm. kita rekam dulu, kemudian kita tampilkan di kanal kita, kanal mm. festival. Yang tentu saja yang seperti tadi karena berkerbau, kemudian mungkin simposium juga kami laksanakan tetap le lewat virtual, jadi e, tidak lagi tetap muka, kayak mm. e gitu. Okay. Dan yang tetap ada tentu saja kami e, workshop workshop tetap ada, virtual e, juga betul. Okso virtual tetap ada. Uh, selebihnya ya, kita berdoa semoga September ini lancar. Ya. Amin. Gitu. Ini masih ada banyak waktu sekali untuk mempersiapkan ya Pak. Iya, ya. Insya Allah. Tahun 2021. Insya Betul. Allah, amin. Amin. Nah, kemudian Pak, kalau untuk jam operasional tadi kan sudah ditambah juga dengan uh, wisata virtual begitu mm -hmm. untuk musim Musi multatuli di masa pandemi. Kalau untuk yang offline nya Pak, apakah kita masih boleh berkunjung ke museum? Sampai hari ini kita udah PSBB lima kali ya. Di Kabupaten wow. Lebak pasti perpanjangan lagi perpanjangan lagi okay. dan memang kami tetap uh, jaga kesehatan lewat uh, protokol gitu ya protokol hmm. kesehatan di Museum Multatuli. Uh, selama ini kita tutup untuk kunjungan dalam bentuk rombongan, okay. uh, tidak menerima kunjungan rombongan. Namun tetap kalau kunjungannya di bawah 10 orang atau penelitian, pendidikan teman-teman yang sedang melaksanakan penulisan karya tulis mm -hmm. itu tetap kami layani jadi kemarin misalnya ada teman-teman dari Bangka Belitung dua orang, kita studi tentang museum ya tetap kami terima mm -hmm. uh, jadi teman-teman yang melakukan kajian, lagi nulis nyusun tesis, nyusun skripsi atau untuk kebutuhan-kebutuhan penelitian tetap kami terima, namun untuk kunjungan rombongan, kami tidak bisa, tidak dulu ya Pak Betul. harus di bawah 10 orang, uh, saat ini di bawah 10 mm. orang masih kami terima dan itu pun harus menghubungi museum Betul. Dulu, sebelum datang. Sebelum datang ee, bikin kontak dulu, bikin apa ee, janji hmm. via email museum Mutatui Lebak atau DM di Instagramnya. Berarti kalau untuk dibuka secara publik tidak dulu karena PSBB. Betul. Hmm. Untuk publik saat ini tidak dulu. Maksudnya yang rombongan <laughs> banyak gitu ya? Iya. Baik. Masyarakat sekitar tidak bisa juga ya Pak ya? Masyarakat sekitar. Uh, untuk di ruangan terbukanya hmm. di halaman pendoponya masih bisa memakai karena setiap tumigo minggu masih banyak nih yang pre-wedding oh. yang foto-foto okay. shoot gitu teman-teman <laughs> ya, yang suka moto juga masih banyak tapi maksudnya uh, yes. mereka tiga empat orang tidak bergerombol banyak hmm. dan tetap uh, protokol kesehatan di tetap mematuhi protokol kesehatan Tentu. baik pak kepala ini semakin seru nanti kita akan lanjutkan lagi namun kita harus jeda dulu nih pak silakan, kita silakan. harus rehat dulu mungkin sambil menikmati tehnya kita akan kembali lagi pemirsa tetap dalam bincang hari ini Kami dari Mantra Marginal ya, Tradisi merajut, merajut kekuatan nusantara. Saksikan terus musik everything di setiap hari Senin jam 16.30 hmm? di channel YouTube SultanTV.co. Sultan ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini tentunya kita masih membahas ya ini topik kita sangat menarik sekali pemirsa sambil menikmati secangkir kopi atau teh Anda ya di pagi hari ini sampai jam 10 pagi Anda juga boleh melontarkan pertanyaan langsung nih mumpung kepala museumnya ada di studio Sultan TV silahkan langsung melayangkan chat Anda di kanal Youtube kita ya di sultantv.com Pak Kepala kita lanjutkan lagi ya ini luar biasa sekali museum Multatuli Kemudian uh, kalau untuk studi tadi Pak, apakah kemudian yang uh, disediakan juga di Museum Multatuli? Apakah mungkin referensi? Tadi kan ber berarti tidak hanya seputar Multatuli ya Pak ya? Tentu. Apa saja? Iya uh, Minggu kemarin baru selesai misalnya teman-teman uh, dari IPB membuat skripsi tentang Baduy, mm -hmm. tentang apa uh, lanskap budaya dan lanskap pertanian Baduy di museum kami alhamdulillah ada beberapa buku tentang baduy jadi bisa konsultasi ke museum atau e, ada juga teman-teman desain interior mm. desain interior bagaimana apa e, melakukan penelitian tentang desain interior museum tentu saja kami ada bahannya ada datanya dan tentu saja banyak teman-teman yang membuat kajian tentang pariwisata ya dalam mm. konteks museum multatuli di masa pandemi mm. mereka meneliti jumlah pengunjung di virtual Kemudian mereka juga bisa uh, mengakses data pengunjungnya, kemudian bisa meminta bahan-bahan seperti tadi untuk konteks budaya. Mm -hmm. uh, karena alhamdulillah di tentu saja di Kabupaten Lebak banyak sekali apa namanya itu objek pemajuan kebudayaan mm -hmm. dari 10 opk kami datanya alhamdulillah ada, jadi bisa sharing untuk penelitian penelitian seperti itu. Mm -hmm. Oke, okay. kalau bentuk uh, kerjasama nih pak. Apakah gimana? kemudian musim Multatuli juga ini ada kerjasama dengan pihak-pihak swasta Begitu untuk mengembangkan uh, studi sejarah dan lain sebagainya Dengan lembaga uh, studi atas sejarah kami belum ada kerjasama yang mengikat hmm. Namun yang sudah ada misalnya di setiap perhelatan festival seni Multatuli Kami ada kerjasama dengan Bank Indonesia hmm. Perwakilan Banten Untuk program menyusuri jejak Multatuli Hmm. Selama dua tahun kemarin berturut-turut kami ada kerjaan sama dengan Bank Indonesia, kemudian juga dengan Marta Tilaar. Oh, kami ada kerjasama sama untuk mereka <laughs> betul okay. Mungkin ada ah, pernah juga di <laughs> yeah. kami waktu 2018 itu <laughs> kerja sama kami museum dengan pihak Marta Tilaar. Okay. Kemudian juga kerja sama di bidang virtual kemarin 2020 hmm. dengan teman-teman dari ITB. Kami ada kerja sama untuk bikin virtual museum. Kalau sejarahnya... Lebih banyak individu atau lembaga yang memang concern, ya tentu saja di UPT UPT Kemendikbud, BPCB, BPNB kami punya kerjasama yang baik mm -hmm. dengan mereka. Mm -hmm. Baik. Nah, Pak Kepala selain mungkin merawat e, konteksnya museum Multatuli-nya ini, hmm, koleksinya ap betul. Koleksinya, apakah kemudian juga ini kawan-kawan dari Museum Multatuli juga turut merawat misalkan jejak-jejak masa flarnya gitu? begitu atau mungkin ada tidak sih pak uh, rumah dulu pasar uh. <laughs> pelar itu juga tur dirawat juga atau tidak pak? Iya tentu saja kami di Rangkas Rangkasbitung itu kan banyak tidak museum Multatuli saja ya mm -hmm. yang menggunakan nama Multatuli ada jalan Multatuli okay. ada SD Multatuli ada mm. ada klinik Multatuli ada apotek Multatuli ada radio Multatuli mm. FM okay. ada LSM Multatuli dan tentu saja ada bekas rumahnya di okay. belakang rumah sakit Aji Darmo. Dirawat juga? Alhamdulillah kami uh, sudah menyimpan juru pelihara. Hanya memang baru 2018 kemarin kami studi kelayakan untuk kita Pugar. Harusnya 2020 kemarin. Karena pandemi. Uh, uh, dipugar, di Pugar sudah ada anggarannya. Sudah ada anggarannya, kemudian direpokusing, nah, mudah-mudahan 2022 nanti uh, di revitalisasi jadi untuk apa? Jadi jejak setelah dari museum, orang bisa hmm. berkunjung ke bekas rumahnya. Gitu. Betul. Jadi uh, sinkron, bersinergi gitu ya Pak ya? Tentu saja. Mm -hmm. uh -huh. Tapi studi kelayakannya sudah ada. Studi kelayakannya sudah. sudah ada. Artinya dukungan dari pemerintah Kabupaten Lebak juga ini luar biasa sekali? Alhamdulillah. Hmm. Uh, ka, dukungan dari uh, Pemda Lebak, dari Ibu Bupati dan Pak Wakil, uh, luar biasa. Mm -hmm. Dukungannya besar sekali. Mulai dari anggaran? Dari anggaran, dari kebijakan, <laughs> dan tentu saja dukungan-dukungan dari OPD yang lainnya mm -hmm. dan kami baru saja bergabung dengan jadi kebudayaan itu bergabung sekarang dengan pariwisata, pariwisata. dan namanya okay. dinas kebudayaan dan pariwisata mm -hmm. awalnya tadinya terpisah ya pak ya tadinya di pendidikan dinas okay. pendidikan dan kebudayaan mulai januari kemarin dinas kebudayaan dan pariwisata kira-kira semakin memudahkan eh, harapannya demikian kita mm -hmm. lihat dan harapannya tentu saja demikian semakin memudahkan dan semakin bisa berkontribusi banyak terhadap visi Kabupaten Lebak. Baik, Pak Ubay mungkin di uh, pemirsa juga yang sedang menonton kita di rumah ingin tahu begitu alamat pastinya Mursyul Multatuli di mana patokannya apa? <laughs> kemudian kalau pengen datang nih apa kemudian yang harus diterapkan mungkin di masa pandemi seperti saat ini harus dihubungi siapa dulu? Silahkan Pak dijelaskan. Baik. Uh... Teman-teman yang akan berkunjung ke Museum Multatuli di masa pandemi seperti ini, silahkan bersiap dengan tentu saja protokol kesehatan, hmm. dan pakai masker. Kami juga menyiapkan uh, hand sanitizer, tempat cuci tangan. Kemudian kami ada ya ruang yang lebih besar. Uh, jika akan ke Museum Multatuli dari teman-teman dari Jakarta atau sekitarnya bisa menggunakan kereta komuter. Okay. Naik di kalau dari Tanah Abang naik di Lain 5 atau 6 Turun di Rangkas Bitung, stasiun terakhir. Perjalanannya sekitar dua jam. Dari stasiun Rangkas Bitung hmm. bisa melanjutkan dengan naik beca atau berjalan kaki hmm. sejauh 1,3 km 15 menit. Ke Alun-Alun Timur. Jadi letak Museum Multatuli di Jalan Alun-Alun Timur, nomor 8 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Patokannya Alun-Alun Rangkas Bitung. Okay. di sebelah barat ada masjid di sebelah timur ada museum, museum multatuli. Oke, okay. kalau untuk uh, janjian? Kalau janjian silahkan nah. kirim email ke museum multatuli gmail.com atau uh, DM di Instagramnya museum multatuli lebak. Hmm, Pak, kita mau ke sana gitu ya? Ya mau ke sana bukan tidak. <laughs> jam nanti nanti pegawai kami akan membuat janji. Oke, okay. ada yang mendampingi tidak sih Pak? Kemudian kalau misalnya ya dari Betul? tamu luar? Dari luar ada. negara Indonesia. Kami ada dari tidak tamu dari luar dari lokal juga. Ditemani, uh, ditemani. ada okay. pemandu, ada edukator kami dua orang bisa ke mm. uh, Nandar atau ke, ke Ibu Siti. Jadi ada, ada setiap hari ada, ada, ada. Kami meskipun pandemi kami tetap bergantian. Mm. Jadi ship uh, maksudnya satu hari masuk, satu hari di rumah mm -mm. dan edukator kami ada di Museum Multatul. Jadi yang berkunjung bisa dibantu untuk guide. -nya. Oke, ada guide-nya ya. Betul, ada guide-nya. Gitu. Kalau untuk uh, ini Pak, jam operasionalnya. Jam dari operasional, jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 15.00. Oke. Kita buka dari Selasa sampai Minggu. Oh, Minggu juga buka. Eh Senin malah ya, Pak ya. Senin Homba. tutup. Kenapa? <laughs> ya museum <laughs> di mana-mana Senin tutup. Oh, gitu. Karena Sabtu Minggunya buka jadi perlu dibersihkan. Ah. Jadi Senin Uh, kita bersih-bersih Opeda yang tutup. lain liburnya hari Minggu Opeda yang Minggu, lain ya, Sabtu Minggu biasa <laughs> Kalau kami liburnya Senin <laughs> <laughs> gitu. Karena mungkin musim yang lain juga Musim oh, yang lain juga sama Oke. Okay. Senin libur hmm. Pak Ubay, apa kemudian yang ingin ditawarkan Atau mungkin ingin yang disuguhkan oleh teman-teman dari musim Multatuli Kemudian juga pemirsa Atau mungkin uh, warga sekitar Kabupaten Lebak, Banten Ayo datang ke Museum Multatuli karena akan mendapatkan apa Pak? Ya, kami ada sejarah-sejarah yang tidak ada narasi-narasi yang tidak semuanya bisa di apa didapat dari luar. Misalnya Contoh. Contoh, ada narasi tentang Nyimas Gambaran. Mm -hmm. Itu di ruang Banten, Nyimas Gambaran ini, Nyimas Gambaran ini tokoh perempuan. Okay yang berjuang secara fisik di daerah Cikande, uh, di daerah Serang dan ini uh, ti belum masuk ke sejarah nasional ya, maksudnya di buku-buku pelajaran tidak ditemukan, hmm. nah di museum Multatuli ada. Terus kemudian kami juga di eh. ruang Rangkas Bitung misalnya kita bisa melihat uh, batik Lebak, uh, kita bisa melihat orang-orang yang terinspirasi oleh Multatuli, oleh Rangkas Bitung. Hmm. Jadi akan ketemu Rendra, ada dengar suara Rendra baca puisi. Oke, okay. tentang Rangkas Bitung ya Pak? Betul, hmm. di ruang Rangkas Bitung. Karena Rendra bagaimanapun juga terinspirasi dengan Rangkas Bitung, sehingga Rendra punya kumpulan puisi, orang-orang hmm. Rangkas Bitung. Oke. Okay. Nah, hal-hal demikian yang kita tawarkan. Untuk siswa, siswi, SD, SMP, SMA misalnya, hmm. ada ruangan masuknya kolonialisme ke Nusantara lewat video 2 menit 40 detik yang tidak membosankan, yang secara sekilas bisa, oh ternyata... Begini ya dulu orang-orang Eropa datang ke kita hmm. karena rempah-rempah. ada gambarannya nah, betul hmm. itu jadi lebih interaktif kalau bahasa Pak yang disediakan di sana uh, untuk caption baru bahasa Indonesia sama bahasa Inggris okay. belum ada bahasa tambahannya mudah-mudahan nanti dengan bahasa Belanda atau bahasa yang lainnya hmm, karena Belanda tadi multatonya ya dan ada ya tentu saja ada Masterpiece kita ada novel Max Havelaar bahasa Perancis hmm. edisi pertama 1867. Wow. Ada tegel bekas rumah Multatuli-nya, ada litografi Multatuli, ada surat Multatuli kepada raja yang bisa dibaca. Oke, okay. naskah asli? Naskah yang sudah diterjemahkan. Yang sudah diterjemahkan. Ada ada bahasa okay. Belandanya, ada bahasa Indonesianya. Hmm. Kita sudah digitalisasi dalam bentuk tablet jadi bisa dibaca di situ. Wah, wow, luar biasa. Jadi tidak dalam bentuk naskah tapi sudah ya. dimodernkan modern kan ya, Pak? Betul, sudah dimodernkan modern. <laughs> Baik. Pak Ubay, apakah mungkin, uh, Pak Ubay juga mungkin sedikit uh, barangkali ini juga kan sudah bergabung dengan pariwisata begitu. Yeah. Seperti apa kemudian dampak kehadiran musim Ulta Tuli begitu di Kabupaten Lebak di kota Rangkas Bitung nih untuk mungkin pertumbuhan ekonomi, kemudian juga uh, tingkat pariwisata, kunjungan ke kota Rangkas Bitung. Seperti apa nih Pak sejauh ini? Iya, yeah, dengan adanya museum 2018 uh, akses, apa, uh, jumlah wisatawan yang ke Rangkas Bitung, E, bisa dilihat dari... Makin banyak bisa dilihat dari banyaknya sekarang... Hotel-hotel atau penginapan yang tumbuh di rangkas bitung. Uh -huh. e, jadi pasca Festival Seni Multatari 2018... Banyak informasi yang masuk ke museum... Dari teman-teman PHRI... E, perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Kabupaten Lebak... Yang menunjukkan tren bagus ya. E, itu tentu saja sebelum pandemi. Namun sekarang juga... Saya pikir... E, dengan adanya museum, uh, apa namanya, objek wisata buatan, museum Multatuli ini narasi tentang Lebak, tentang Multatuli ini makin besar sehingga orang uh, makin banyak yang berkunjung ke Rangkas Bitung aksesnya mudah kemudian apa kan kalau konteks wisata selalu gitu ya, aksesnya mudah, hmm. kemudian uh, fasilitasnya ada hmm. gitu ya dan ya. yang terakhir keamanan tentu kenyamanan akses aksesibilitas ya ameni amenitas ya hmm. dan sejauh ini yang saya terima mereka nyaman hmm. museum Multatuli ya Insya Allah bersih ya. kemudian uh, cukup tenang ya cukup tenang da, kota Rangkas tidak kota bitung mah tidak crowded banget Betul. Gitu ya. Leb lebih tenang hmm. artinya bisa istirahat di pendopo men menikmati suasana di sekitar Alun-alun kota dan bisa menginap di hotel-hotel yang ada di sekitar, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Jaraknya tidak terlalu jauh, jadi teman-teman yang suka jalan kaki ya, atau misalnya di Jakarta, Krodi, Capek dan sebagainya, bisa hmm. ke Nangkas Bitung. Hmm. Bisa ke Baduy, setelah itu bisa, bisa dua, bisa dua tiga hari ya. Misalnya hari pertama di Nangkas Bitung, setelahnya ke Baduy, atau ke hmm. tempat yang lainnya di Gunung Luhur. Oke, okay. kalau pantai di selatan, misalnya. pantai selatan Sawarna, dan Betul, lain sebagainya ya Pak ya. Wow. Luar biasa. Kalau untuk jejak sendiri pak, ada tidak sih yang direk direk direkam begitu ee, Multatuli ke Baduy, ada tidak? Tidak ada, tapi oh, tidak ada, ya? ada Multatuli ke Badur. Badur, <tuh> Badur, Badur ya. Iya, jadi nah. kampungnya Saijah dan Adinda, Adinda. itu di Badur. Oke. Okay. Tapi memang dekat dengan Baduy. Mm -hmm. di, kalau sekarang Badur itu masuknya kecamatan Cirinten. Oke. Okay. Dan itu bisa. Berapa lama dari musim Multatuli? Sekitar tiga jam. Wow, naik jajang. dengan berkendara udah empat. Oke. Dua jam tiga jam lah sampai ke Badur ya. Hmm. Jadi teman-teman yang dari museum bisa ke Badur, setelah hmm. itu bisa ke pantai. Oke. Okay. Atau bisa ke Baduy. Uh, uh, keadaannya sudah berubah pasti ya Pak? Tentu, Badur. sudah berubah. Hmm. Aksesnya sudah bagus, kemudian ya alat transportasi juga lebih 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 mudah, lebih banyak pilihan. Hmm. Okay. Apalagi nanti mudah-mudahan tahun depan Misalnya ada akses tol Tol Serapanimbang mm -hmm. Yang bisa keluar di pintu tol Di Mandala Rangkas Bitung Bye. Jadi lebih mudah mm -hmm. Lebih mudah dicapai, aksesnya mudah Kemudian eh, Lebih amenitasnya mm. ter Terkontrol, terkendali Kemudian Untuk apa namanya itu Akomodasinya juga bisa lebih mudah. Betul. Tempat makan, restoran, hotel juga sudah tersedia. Hmm, artinya dari bandara bisa langsung masuk tol Serang Panimbang langsung datang ke Museum Tuli, Pak. Betul. Ya? Ini aksesnya semakin dimudahkan. Bahkan wisatawan mancanegara begitu yang mau datang ke Museum Tuli juga ini bisa dipermudahkan. Uh, Pak Ubay, ini juga sempat kemarin. Kawan-kawan uh, dari Krimo Pictures, ya, ini juga Betul. kan mengangkat sejak nih Pak. Betul, <laughs> ada tidak Cremo... sih, Mas? Sedikit mungkin dampaknya kepada uh, Museum Multatuli, atau ada hal yang dikerjasamakan? Barangkali, iya, kami bekerja sama jauh hari sebelum hmm. prosesnya, dari mulai naskah riset pertamanya, tentu ke Museum Multatuli. Okay. Jadi, terima kasih teman-teman Krimo -teman, Pictures, dan dampaknya tentu saja ada, hmm. karena kami bagaimanapun juga. Uh, ikut mendukung berbagai jenis uh, kreativitas. Apalagi ini membawa lebak, membawa nama Multatuli hmm. dengan Saija Adinda dan ya banyak pengunjung yang akhirnya berkunjung virtual ke Museum Multatuli atau DM di Instagram kemudian datang langsung untuk melihat oh museumnya seperti ini ya. Kemudian Saija Adindanya kami ada patung interaktif Multatuli Saija Dan Adinda di depan hmm. uh, pematung Dolorosa Sinaga. Okay. jadi Jadi Uh, bisa lebih mudah bisa lebih tahu bagaimana cerita Saijah itu uh, dengan Adinda di novel Mark Soplar hmm. dan tidak hanya Saijah Adinda dalam bentuk film tahun ya. kemarin juga ada opera oke okay. siapa pak sinematik ya? opera Adin hmm. Saijah dan Adinda hmm. dari Ananda Sukarlan jadi Ananda Sukarlan pianis internasional dia membuat sinematik uh, hmm. opera Saijah dan Adinda Wah, itu di FSM tahun 2019? 18. Ya? 18, 18 ya Pak, 18, kalau tidak salah? Hmm. Ada tiga babak, sekarang hmm. melengkapi itu. Oke. Okay. Jadi semuanya ada 10 babak kan ya. Hmm. ya gitu. Jadi, ya mudah-mudahan ke depan nongol ya. Dalam bentuk komik, hmm. grafis, kemudian dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Ya. Kreativitas-kreativitas yang lainnya yang mengangkat Saijah dan Adinda hmm. rahas bitung Lebak atau multatuli itu sendiri. Betul, Bapak, barangkali dari sisi prosa, sastra cerpen, mm -mm. puisi juga bi masih bisa dikembangkan ya, Pak. Tentu, FSM hmm. kan ada puisinya tentang hmm. multatuli. Saya bocorin sedikit nih, boleh. tema simposium. <laughs> oh ya, boleh, Pak. Tema simposium 2021 ini hmm. mau mengangkat Saijah dan Adinda juga. Oke. Okay. Temanya tragis tapi manis. Tragis tapi manis. Betul. Happy ending ya, Pak? <laughs> happy ending saya jadi enggak? Sebenarnya sad ending sih ceritanya tapi ya mudah-mudahan di, di simposiumnya bisa happy ending. Bisa happy ending <laughs> karena ini tergantung juga dengan interpretasi setiap orang ya, Pak ya. Bentar, ya. Karena di um, novelnya sendiri ini hanya ada satu bab. Ya, satu bab ya, Pak? betul. Hanya ada satu. Jadi di dua 20 bab itu bab 17 khusus saya jadinya. Oke, okay, Romia dan Juliet ya Kabupaten Lebak begitu ya pak. Oh, betul banget. <laughs> Oke, okay. Pak Ubay, kemudian apa sih kemudian yang menarik ee, ketika misalnya kita ingin apa belajar sejarah? Ngapain sih mungkin orang repot-repot belajar sejarah gitu Mengingat kembali masa lalu, mendingan ingat masa depan aja deh Pak, gitu. Hmm. Gimana nih Pak Ubay? Iya, melihat masa depan tentu saja kita bisa melihat bagaimana masa lalu itu berlangsung ya. Hmm. Jadi. Uh, keasikan belajar sejarah atau menggeluti multatuli kita bisa menjadi lebih paham bagaimana uh, sebuah kota itu ada bagaimana hmm. uh, narasi dibuat bagaimana narasi dikembangkan saya pikir ke depan apalagi dalam bentuk digital ya, yang luar biasa cepat ini hmm. uh, Masa lalu bisa selalu lebih aktual ya, meminjam tagline oh. dari salah satu uh, majalah populer, majalah sejarah populer. Hmm. Jadi masa lalu selalu aktual. Mulita misalnya ngomong tentang korupsi itu hmm. 161 tahun yang lalu, 160 wow. tahun lalu. Tapi misalnya bisa interpretasikan hari ini, kok masih ada ya, misalnya hal, -hal demikian. Okay. Nah kita bisa belajar dari sana, tentu saja belajar untuk lebih baik. Nah kemudian yang keduanya, bisa tadi tantangannya ke depan generasi milenial ini bagaimana sejarah yang seolah-olah membosankan dan sebagainya itu bisa lebih menarik dengan bentuk-bentuk yang -bentuk yang lebih aktual misalnya film sinematik okay. opera yang sudah ada ini kemudian kedepannya komik grafis atau apa bikin-bikin eh, kegiatan bikin-bikin podcast dan sebagainya blog dan sebagainya itu menjadi 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 menarik atau di virtual, kan jadi jejak-jejak Multatuli di kasih bitung, misalnya ada jalan Multatuli bikin virtual turunnya, ada sehingga menjadi lebih interaktif. Hmm. Oke, okay. kalau sejarah untuk PAU BAY sendiri, apa masa lalu untuk <laughs> PAU BAY sendiri? Apa maksudnya gimana nih? <laughs> Karena kalau orang kan sejarah, berarti kan mungkin berkaitan dengan studi uh -huh. dan sebagainya. Kalau untuk PAU BAY sendiri, apa? Apakah udah sudah bagian dari hidup Ya saya jadi kepala musim juga Bagian dari sejarah <laughs> gitu Pak iya Sebenarnya hari ini juga adalah sejarah kita Sejarah hmm. untuk uh, Bisa dilihat 10 atau 20 tahun ke depan hmm. Jadi melihat sejarah Tidak melulu yang Yang sudah lampau Lampal. Hari ini juga kita rawat nih hmm. Kita harus rawat sejarah ini Saya selalu melihat bahwa sejarah itu ya bisa mulai hari ini Kita mulai mengoleksi sesuatu Kita mulai Merawat sesuatu Merawat ingatan, merawat uh, sesuatu yang kita miliki menjadi uh, yang bisa membahagiakan kita. Karena hmm. kalau bagaimanapun juga, kalau tidak membuat kita bahagia, untuk apa dirawat? <gifat> nah, lah, Berarti merawatnya dari sekarang, Pak? Iya, tentu saja. Karena hmm. uh, ketika hari ini kita bisa merawat sesuatu, mudah-mudahan ke depannya sejarah, uh, sejarah yang kita kerjakan ini, berbuah manis bisa tadi dan hmm, ber berbuah manis tadi ya pak betul <laughs> oke okay. kalau background sendiri pak pak Ube sendiri dari sejarah sejarahan? bukan saya oh, justru kan? kalau konteks pendidikan saya hmm. uh, guru bahasa Indonesia wah sama berarti pak kita <laughs> backgroundnya sama guru bahasa Indonesia saya kenapa kemudian nyemplung ke sejarah ya pak ya iya. kenapa ya <laughs> saya lebih karena apa ya. Saya ingin mempelajari satu hal men hmm. mendalami tentang Multatuli. Jadi udah 12 tahun ini nih. Dua wow. 12 tahun ini kami mendalami Multatuli. Saya sendiri S2 saya tentang Multatuli. Kemudian sebelum ada museum, ada taman baca Multatuli juga. Okay. Jadi sejak 2009 saya ada reading group Max Ophlar jadi ngaji. Namun hmm. yang dibaca adalah novel Max Ophlar dengan anak-anak di Kampung CCL, Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak Banten. Oh, sebelum sebelum ada museum Multatuli. <silence> iya. Jadi sebelum ada museum Multatuli, saya guru SMP yang punya taman baca Multatuli. Wah. Wow. Hmm. E, kemudian ada museum 2016 dengan Pemda Lebak dan mudah-mudahan 5-10 tahun ke depan kita ada Akademi Bahasa dan Sastra Multatuli. Amin. Oh, khusus ya Multatuli ya, Pak? Iya. Yeah. Oh, Oke, okay. berarti ini sudah kejawab kalau misalnya diberi kesempatan <silence> ingin mengembangkan sesuatu yang berbau multatuli berarti tadi Betul. studi, hmm, studi, bikin okay. akademi bahasa dan sastra multatuli mm -hmm. atau mengembangkan ke lembaga studi ke depan sekarang uh, target setelah FSM mm -hmm. harus ada pusat studi pasca kolonial itu menjadi lembaga uh, studinya untuk pasca kolonial di Indonesia. Hmm. Jadi ada museum, ada pusat studi pasca kolonial, nanti mudah-mudahan ada lembaga pendidikan, demikian ini apa, cita-citanya. Amin, terus berkembang mudah-mudahan ya Pak nah. Ubay ya, Pak Kepala. Nah, eh, Pak Ubay, kemudian ini kan disebutkan juga bahwa Museum Multatuli adalah museum antikolonial pertama di Indonesia. Hmm. Di Indonesia, Pak, tahun hmm. 2018 begitu dibentuknya. Apakah kemudian ini eh, mendengar juga tidak sih, Pak, di apa e, wilayah lain provinsi lain yang juga mungkin ingin membangun e, museum serupa begitu ada tidak pak terinspirasi dari museum Multatuli kalau yang sejenis saya belum ada namun hmm. beberapa museum saya mendengarnya misalnya untuk tokoh ya di Malang Batu ada Museum alhamdulillah Munir Omah Munir kemudian teman-teman di Suliki di Padang ada berencana untuk terus mendorong museum Tan Malaka Kemudian, baru saja hari kemarin sore, kami kedatangan teman-teman dari eh, yang akan merancang museum Bung Karno di, eh, di Jebus, mm -hmm. di, okay. di Pangkal Pinang. Di Pangkal ah, Pinang, sorry di Bangka ya, di Bangka, museum Bung Karno. Jadi mereka bisa, kami berbagi pengalaman bagaimana mendirikan museum eh, di kabupaten mm -hmm. itu ya, di kabupaten-kabupaten. Kabupaten. Nah kalau museum anti-kolonial pertama di Indonesia ini, ini memang tagline kami Dengan harapan ya e, bisa belajar tentang anti-kolonialisme dari ide-ide Multatuli di museum Multatuli di Lebak ini Sebenarnya museum Multatuli ada dua Ada dua Pak? E -e, satu di Rangkas Bitung, e -e. satu di Amsterdam Wow Ya tapi ya tentu saja di Amsterdam sudah sudah lama dari Namanya museum Multatuli? 31 betul. Oh, oke. Okay. Musim multatuli di bekas rumahnya di Amsterdam. oke oke oke. Artinya ada apa uh, apa Pak, hubungan terlebih dahulu nih sebelum mungkin membangun musim multatuli di Kabupaten Lebak. Ada komunikasi hmm, terlebih dahulu. Ada, ada komunikasi betul. Ah, okay. Ada komunikasi. Kalau Pak Obesnya sudah pernah ke sana musim multatuli yang di Belanda? ya? Iya, sudah. Sudah pernah. Kami ke sana dengan rombongan Bupati 2016. Wow. Luar biasa ini sebelum pembentukan dan sebelum pembangunan musim Multatuli ya Pak? Betul. Oke, Pak Ubay oh, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya hari. penasaran terkait dengan FSM tahun 2021 ya. Nanti kita akan bahas selesai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami ya dalam bincang hari ini. Ya pemirsa Sultan TV senang sekali ya di pagi hari saya masih ditemani Pak Ubadilah Muhtar dari Kepala Museum Multatuli Kabupaten Lebak. Ternyata ini sudah banyak sekali nih Pak pertanyaan yang datang dan juga bermunculan nih di kanal YouTube Sultan TV. Barangkali ini ada pertanyaan pertama nih Pak. Eh dari Royani ya. Kalau orang bisa diperbolehkan untuk berkunjung ke Museum Multatuli tidak Pak? Tadi sudah dijawab ya Pak Betul. ya, sudah di ini. Masih bisa. Masih bisa. Kemudian apa saja yang menarik di Museum Multatuli ini, Pak? Iya, secara tampilan langsung jawab nih ya. Mm -mm. Secara tampilan fisiknya Museum Multatuli uh, mudah-mudahan menarik ya. memberi kami menarik karena mm. ini museum yang uh, interaktif dan kami kalau bahasa tahun 2018 masih apa masih awal-awal ada diksi apa instagramable ya. Jadi <laughs> bisa foto-foto lah gitu. Dan secara narasi kami cukup kuat. Kami okay. percaya narasi kami apa uh, kami punya narasi tentang kolonialisme, tentang multatuli, tentang antikolonialisme, tentang Banten yang kuat. Misalnya hmm. tadi saya sampaikan nyimas gambaran pemberontakan Haji Wasid, hmm. eh, Bukan perlawanan Haji Wasid, kemudian pemberontakan petani Banten 1888 misalnya. Hmm. Lalu Lebak dan timeline kami buat narasinya menarik. Jadi yang bisa disuguhkan kami interaktif, kami instagramable kami punya narasi yang kuat. Dan uh, itu indeks kepuasan masyarakat tahun 2018-2019 masih yang terbaik di Kabupaten Lebak. Hmm, Kayak gitu. Okay. Ini hasil penelitian dari teman-teman <coughs> Untirta. Hmm. Jadi kami punya nilai 93,11% persen. Wow, hampir sempurna ya, Pak. Amin. Hampir 100% Dan kami mudah, maksudnya hmm. tidak berbelit-belit. Yang mau datang silahkan DM. Kemudian kami hmm. sediakan juga pemandu, hmm. Oke. Okay. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Ubay. Pak Multatuli ini bernama Edward Dawes Dekker asal Belanda ya. Konon hmm. katanya dia penulis. Betul. Nah, semasa dirangkas uh, ngapain aja nih pas lain menulis? Kemudian sedangkan Belandanya menjajah kata ini Pak. Betul. Iya. Iya. <laughs> yeah. Jadi sebenarnya uh, menulisnya tidak di Belan tidak dirangkas. Mm -mm. Jadi menulisnya di Belgia, nulis novelnya di Belgia. Oke. Okay. Selama di Hindia Belanda atau di Indonesia dia 16 tahun jadi PNS lah kalau sekarang. Namun gelisah selalu ber bertentangan dengan kebijakan pimpinannya, makanya dianggap sebagai amtenar yang tidak becus mengelola pemerintahan. Mm -mm. Makanya dia keluar berhenti dari pns nya 4 AP 1856 dan 16 tahun kemudian dia menjadi penulis besar Belanda itu jadi betul uh, Belandanya menjajah tapi Multatuli punya hati yang anti penjajahan mm -hmm. makanya dia uh, sebagai tokoh kemanusiaan dunia jadi uh, tentu saja kita tidak bisa dilahirkan di tempat yang kita inginkan mm -hmm. namun kita bisa berbuat seperti yang Multatuli dia seperti ikan dia tinggal di laut tapi tidak terbawa asin. Nah, Multatuli punya tiga kelebihan. Satu dia peka terhadap ketidakadilan. Oke. Okay. Yang kedua dia tahu kalau dia harus ngapain kalau lihat ketidakadilan itu mm -hmm. ada dan yang ketiga dia memang pandai menulis. Okay. Makanya abadi sampai sekarang. Mm. -hmm. Dibaca uh, terus diterbitkan ulang, dibaca, dikaji. Mm -hmm. Dalam bentuk-bentuk yang lain sementara Muntal sudah meninggal 134 tahun yang lalu wow. Dan tahun ini Usia dia kalau hidup 201 tahun Wow betul. Sudah sangat tua <laughs> rempah, Betul ya, Pak. Tapi hmm. ya seperti Pram sampaikan hmm. Menulislah karena menulis adalah kerja untuk keabadian Kamu hmm. boleh pandai setinggi langit Tapi selama kamu tidak menulis Kamu akan dilupakan hmm. Jadi mulailah menulis apa saja ya pak ya? <laughs> Oke, okay. Pak, ini juga berkaitan dengan yang akan kita bahas terkait dengan nasib FSM nih Pak. Ya. Ini ada pertanyaan ya ini uh -huh. uh, cocok juga di dari Agus Maulana Pak, saya mau tanya nih gimana nasib Festival Seni Multatuli tahun ini? Bagaimana nasibnya nih Pak? <laughs> nasibnya oh, mudah-mudahan bisa baik karena kami sedang menyusun tim kerja. Direkturnya sekarang uh, Paras Erlang. Uh -huh. Uh, pemenang sastra Katolik Istri Award Direktur yeah. Festival Seni Multatuli 2021 Nidu dan kawan-kawan uh, sedang menyusun konsep uh, kami di Pemerintah Kabupaten Lebak sudah berkomitmen untuk tetap melaksanakannya dengan tentu saja ten dengan penyesuaian baru apa istilahnya kebiasaan baru mm -hmm. yang normal dengan kami teman-teman uh, tim kerja sudah menyiapkan untuk konsep uh, 80% online 20 sepuluh persen offline dengan tiga klaster hmm. ada pameran virtual, ada uh, apa workshop virtual dan ada pertunjukan virtual. Jadi tiga klaster itu yang nanti akan disuguhkan di Festival Seni Multatuli 2021 di masa pandemi seperti ini. Hmm, dengan tema tadi? Dengan temanya Tunggul Buhun. Tunggul Buhun. Ya. Apa itu, Pak? Tunggul buhun. Jadi kami mencoba membongkar, membuka kembali hasanah-hasanah lama yang terpendam di Kabupaten Lebak. E, tunggul itu kan e, apa, bonggol gitu ya. Uh -uh. Buhun itu arkaik yang yang lama tersimpan. Tunggul buhun. Jadi kami ingin membongkar, membuka kembali hasanah-hasanah lama di Kabupaten Lebak. Itu temanya tunggul buhun dengan opk-nya angklung buhun. Uh -uh. Jadi objek pemujaan kebudaya kebudayaannya. Yang kami akan angkat tahun 2021 ini, angklung angklung bohun. Okay. Nanti bisa teman-teman, mungkin Sultan TV bisa Baik. Uh, diskusi dengan direkturnya langsung, mm -hmm. atau dengan tim kerjanya, bagaimana Siap. persiapan keseluruhannya. Mm -hmm. Baik, gitu. karena sudah mulai persiapan dari bulan ini, ya Pak. Tentu, dari hmm. Desember kemarin kami sudah bersiap sudah dari tahun bersiap. lalu, dan mudah-mudahan ini menjadi agenda rutin tahunan. 100%. Tentu, ini udah pertemuan yang ketiga, hmm. tahun ketiga pelaksanaan dan seterusnya kami berkomitmen untuk terus melaksanakan festival seni Multatuli. Hmm. Ini. Baik, Pak Ubay, terima kasih banyak sini sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya begitu ya mengurus Museum Multatuli dan juga ini sudah berbagi sangat inspiratif sekali ya kisah kita pagi hari ini dan mudah-mudahan pemirsa Sultan TV yang mungkin belum berkunjung ke Museum Multatuli tadi aksesnya juga sangat. Uh, muda, apalagi dari kota Serang, Banten. Begitu, ini bisa langsung lewat jalur petir saja. Ini tidak satu jam, barangkali ya, kurang lebih. Atau satu naik jam. kereta, bisa. atau naik kereta ini sambil menikmati atau di virtualnya juga. Di virtualnya ya. juga bisa, Pak Ubay. Mungkin uh, terakhir ya yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV terkait dengan musim multatuli atau mungkin apa nih yang ingin disampaikan oleh Pak Ubay? Silakan, Pak. Iya, uh, terima kasih Sultan TV, terima kasih teman-teman di studio dan di rumah yang menyaksikan bincang hari ini di Sultan TV, di YouTube dan di streaming uh, kanal Sultan TV yang lainnya. Saya ingin menyampaikan tetap uh, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dan yang terpenting adalah tetap semangat, tetap punya keberanian. Karena kita harus punya harapan. Saya ingat kalimat Multatuli, harapan yang membuat saya pandai berbicara dari waktu ke waktu. Jadi jangan putus harapan, tetap semangat, selalu ada jalan untuk kita bisa bertahan di masa sulit seperti ini. Mudah-mudahan Museum Multatuli bisa menginspirasi teman-teman dan kami berharap uh, masa pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa punya kebiasaan baru yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Ubay sekali lagi. Sukses terus untuk Musim Multatuli. Sukses untuk FSM tahun 2021. Mudah-mudahan tidak di-hold lagi nanti di tahun selanjutnya dan juga menjadi agenda yang luar biasa menarik untuk kita datangi dan juga untuk kita nikmati bersama pemirsa. Dan untuk Anda juga sekali lagi bisa langsung datang ke Musim Multatuli secara virtual atau mungkin secara offline juga dengan mungkin Uh, janjian terlebih dahulu dengan pihak museum ini buka dari jam 9, 9 pagi sampai jam 3 sore silahkan langsung datang ke museum Multatuli karena uh, aksesnya sangat mudah di alun-alun uh, kota Rangaswito sebelah timur ya pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses untuk profesornya. Sehat-sehat selalu, Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan kembali lagi ya di edisi Bincang Hari Ini, edisi selanjutnya. Akhir kata, saya, D. Alitna beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.